Lembah Nirmala Jelit 52. Bocah keparat, paras muka sudah mulai berubah menjadi kehitam-hitaman. Aku mengerti jawab Kim Tisya masih bertarung dengan penuh semangat. Tahukah kau bahwa kau segera akan mati? Aku tak mungkin akan mati. Apakah kau sama sekali tidak merasakan apa-apa? Tentu saja ada bagaimana perasaanmu sekarang? Mulutku kering. Sekujur badanku terasa panas sekali, mendengar itu, si utusan beracun segera tertawa terbahak-bahak serunya cepat, ha-ah-ah, ha ah ha bagus sekali, itu tandanya saat kematianmu sudah hampir tiba aku sama sekali tidak berpendapat begitu, jengek Kim Tisya sambil tertawa nyaring. Tak lama kemudian kau akan kehilangan sama sekali seluruh tenaga dan kekuatanmu, tidak mungkin. Saat ini aku justru merasakan tenaga dalamku meningkat tajam. Bukan mundur malahanku peroleh kemajuan yang luar biasa sekali. Kau sedang bohong. Jadi kau tak percaya. Baiklah, aku akan segera membuktikan kepadamu. Bagaimana Carol membuktikan si utusan beracun mulai ragu-ragu dan curiga. Tak ada salahnya jika kita beradu kekerasan. Kalau sampai begitu, berarti kau akan segera roboh. Sekalipun pertarungan di antara mereka berdua berlangsung amat seru, namun kedua belah pihak sama-sama menghindari suatu pertarungan kekerasan, sehingga untuk berapa saat lamanya, kedua belah pihak sama-sama bertahan seimbang. Ketika ucapan mana diutarakan, si utusan beracun menjadi amat bergirang hati. Diam-diam pikirnya, bocah keparat ini sudah keracunan hebat. Kenapa aku mesti takut untuk beradu kekerasan dengannya berpendapat begitu? Buru-buru sahutnya. Baiklah, Kim Tisya sendiri pun merasa amat gembira setelah mendengar persetujuan itu, katanya kemudian. Kalau memang setuju, bagaimana kalau kau segera menyerang dengan jurus pedangmu, jurus serangan apa sih yang hendak kau pergunakan? Tiba-tiba saja si utusan beracun bertanya. Sesungguhnya pertanyaan semacam ini merupakan pantangan terbesar bagi umat persilatan dan tak mungkin ada orang yang bersedia menyebutkan jurus serangan yang hendak digunakan itu kepada musuhnya. Tapi Kim Tisya justru menjawab dengan polos. Aku akan pergunakan jurus pedang menunjuk langit selatan dari ilmu pedang panca Buddha, bagus sekali si utusan beracun segera mendengus dingin. Dan kau sendiri akan menggunakan jurus apa? Tanya Kim Tisia. Kemudian utusan beracun sama sekali tidak menjawab pertanyaan itu. Dengan mulut membungkam dia menggerakkan pedangnya langsung menyerang ke depan. Sambil melancarkan terkaman kilat bentaknya keras-keras, aku akan pergunakan jurus seranganku ini untuk memenggal batok kepalamu. Jurus serangan yang dipergunakan saat itu merupakan jurus tertangguh dari ilmu pedang pencabut nyawa. Kim Tisya sama sekali tidak menjadi gugup dengan tenaganya dia sambut datangnya serangan musuh dengan jurus kecerdikan menguasai seluruh langit traanggi benturan nyaring yang amat memekikan telinga bergema memecahkan keheningan dengan amat terkesiap si utusan beracun berseru ternyata kau kau rupanya dia hendak berkata begini kepada Kim Tisya ternyata kau menipuku kau tidak menggunakan jurus pedang menuding langit selatan seperti yang dikatakan tadi, atau mungkin juga dia hendak berkata begini, ternyata kau sama sekali tidak terluka oleh racunku ternyata tenaga dalammu masih sempurna, apa yang sebenarnya hendak dikatakan tak akan diketahui oleh siapapun, sebab pada saat itulah. Sambil membentak keras Kim Tisya melancarkan tiga buah serangan dahsyat secara beruntun. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, si utusan beracun segera tertusuk oleh serangan maut itu, dan roboh binasa ke atas tanah. Memandang mayat yang terkapar di depan mata, Kim Tishya menghembuskan napas panjang, kemudian memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Dalam pada itu, Yeu Hang yang berbaring di atas tanah dapat mengikuti semua peristiwa tersebut dengan amat jelas, melihat orang yang dibencinya telah binasa, sekulum senyum. Kepuasan segera tersungging di bibirnya lah berusaha meronta bangun, lalu serunya, aku, aku merasa gembira sekali, kau benar-benar gembira tanya Kim Tisya sambil berjalan menghampirinya. Yeu Hang tertawa hambar. Setelah utusan beracun menemui ajalnya secara tragis di tanganmu, biar mati pun aku akan mati dengan perasaan tenang. Jangan menyebut soal mati, aku tak senang mendengar kata-kata semacam itu. Buru-buru Kim Tisya berseru. Yeohang membelalakan sepasang matanya lebar-lebar, kemudian berkata lagi, sebelum ajalku tiba, aku berharap. Apa harapanmu? Aku harap Kasudi membuat dan pergi menjumpai si pelajar bermata sakti. Pinta Yeuhang dengan napas tersengkal-sengkal tidak bisa tegakah kau melihat aku mati dengan membawa rasa sesal yang berkepanjangan saat ini. Gedung Xiao Ye Auli sedang diliputi kekalutan yang luar biasa. Bila kita harus kembali ke situ, jiwa kita bakal terancam bahaya maut. Yeuhang segera menghela napas panjang setelah mendengar perkataan itu ucapnya kemudian, Aaai. Aku memang tak bisa menyalahkan dirimu kau memang tidak pantas membawaku pergi menyerempet bahaya, bukannya aku takut pergi menyerempet bahaya, kalau begitu aku mohon bantuanmu desak Ye Uhong. Perkataan tersebut diutarakan dengan perasaan amat sedih dan nada yang bersungguh-sungguh, dalam keadaan begini biarpun seseorang berhati sekeras baja pun tentu akan luluh dibuatnya. Kim Tisya mengangguk juga akhirnya, dia berkata, baiklah kalau begitu, dengan cepat dia menggendong Ye Uhang. kemudian dengan langkah lebar berlarian kembali ke gedung Xiao Ye Yaulu. Sepanjang jalan darah mengucur keluar dengan derasnya dari mulut luka Ye Uhang. kondisi tubuhnya yang sudah lemah kini semakin lemah lagi. Sebetulnya Kim Tisya sudah berlarian dengan sepenuh tenaga, kecepatan larinya luar biasa sekali tapi sepanjang jalan tiada hentinya Ye berseru, ayolah cepatan sedikit, cepatan sedikit, mendadak. Dari depan situ muncul seseorang yang berjalan mendekat dengan langkah sempoyongan. Begitu bertemu dengan orang tersebut, Ye segera berteriak keras-keras. Lepaskan aku, turunkan aku, Ternyata orang yang muncul dari depan situ tak lain adalah si pelajar bermata sakti cepat-cepat Kim Tisya menurunkan tubuh Ye Uhang dari boponannya. Entah dari mana datangnya kekuatan, ternyata Ye Uhang dapat bangkit berdiri dan menatap wajah pelajar bermata sakti dengan wajah termangu-mangu. Waktu itu seluruh badan si pelajar bermata sakti telah berlumuran darah, tapi keadaannya mengerikan sekali tapi pemuda itu masih berusaha mempertahankan diri, agaknya sebelum ajalnya tiba dia ingin menjumpai Ye Uhang lebih dulu, sehingga dengan mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya dia menempuh perjalanan jauh untuk mencari gadis itu. Kini kedua orang tersebut telah berdiri saling berhadapan, namun kedua belah pihak sama-sama terbungkam dalam seribu bahasa. Kim Tisya merasa terharu sekali melihat adegan ini, untuk berapa saat dia sampai berdiri tertegun tanpa berbicara. Mendadak terdengar pelajar bermata sakti dan Ye saling menyebut nama lawannya, kemudian berlarian ke depan, saling berpelukan dengan kencang dan bersama-sama roboh terjungkal ke atas tanah. Akhirnya di saat ajal hampir tiba, sepasang kekasih ini dapat bertemu kembali satu dengan lainnya. Mereka bertemu tanpa berbicara, berpelukan tanpa kata-kata, dalam keadaan tanpa bicara dan saling berpelukan inilah kedua orang tersebut menghembuskan napasnya yang penghabisan. Kim Tisia yang menyaksikan kesemuanya itu hanya bisa menghela napas panjang. Sementara itu, matahari sudah condong ke langit barat, tapi cahaya api dari arah gedung Xiao Ye Aulo masih berkobar dengan hebatnya. Pertarungan masih berlangsung amat seru, percikan darah masih menyebar menodai seluruh permukaan tanah. Dengan perasaan sedih Kim Tisya mengubur jenazah Ye Wuhang dan si pelajar bermata sakti di tepi jalan. Kemudian setelah berdoa sebentar di depan pusara kedua orang itu, pelan-pelan ia berjalan menelusuri tepi hutan. Tiba-tiba dia merasa lapar, segera pikirnya, perutku sudah mulai sekarang, peduli amat dengan urusan di gedung Xiao Ye Aulo. Kenapa aku tidak mengisi perut dulu dengan langkah cepat pemuda itu berlarian menuju ke arah sebuah rumah penduduk yang berada tak jauh dari tepi jalan dalam anggapannya di rumah penduduk itu tentu akan diperoleh makanan paling tidak dia tak sampai kelaparan. Siapa sangka walaupun ia sudah berteriak berulang kali di depan rumah, ternyata tak seorang pun yang menyaut. Dengan perasaan ingin tahu ia segera membuka pintu rumah dan nyelonong masuk ke dalam. Pada saat itulah mendadak. Sebilah pedang tajam tahu-tahu sudah meluncur dengan langsung mengancam dada anak muda itu. Tergopoh-gopoh Kim Tisya mengeluarkan jurus bintang bergerak komet bergeser untuk meloloskan diri dari ancaman mana. Setelah itu dengan perasaan tegang bentaknya keras-keras, jagoan dari mana yang bersembunyi di situ. Berani amat, Men Sergap Siaoua Musraya membentak pemuda itu mengawasi sekeliling ruangan dengan seksama. Dengan cepat dijumpainya mayat bergelimpangan di sana-sini. Ada mayat lelaki, ada pula mayat perempuan. Mendadak, dari antara mayat-mayat tersebut, ia menemukan selembar raut muka yang amat dikenal olehnya, dengan suara keras segera teriaknya, "Oh, oh, oh, oh rupanya kau!" Ternyata orang yang dimaksud adalah Nyo o so Ad Hong. Waktu itu Nyo soat hang pun telah mengetahui bahwa si pendatang adalah Kim Tisia, sambil tertawa serunya, "Engkoh Tisia adik Nyo!" teriak Kim Tisia pula. Pertemuan yang sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan ini membuatnya berdiri menjublak, hampir saja ia tak mampu bergerak. Nyo soat hang segera berseru lagi, "Engkoh Tisia, kau tak usah takut, aku yang menyerangmu tadi" Jadi, kau yang menyambutku dengan pedang seru Kim Tisya dengan wajah tertegun. Ya, maklumlah, aku tidak tahu kalau orang tersebut adalah kau. Melihat Kim Tisya masih berdiri termangu-mangu, kembali gadis itu berkata, "Tak usah khawatir, kecuali aku di sini hanya ada mayat-mayat belaka. Mengapa kau harus berbaring di antara tumpukan mayat seru Kim Tisya keheranan?" Dengan langkah cepat, ia maju mendekati. Tapi belum selesai perkataan itu diutarakan, kembali ia berteriak kaget, Oh, oh, adik nyoo, siapa yang telah mencelakai dirimu hingga menjadi begini rupa ternyata separuh tubuh bagian bawah nyoo oh, soat hang telah hancur dan berlumuran darah. Sambil tertawa gadis itu menukas. Engkoh Tisya, lebih baik kita tak usah membicarakan persoalan seperti ini, tapi kau harus memberitahukan kepadaku, aku hendak membalaskan dendam bagimu. Tidak usah si nona tertawa hambar. Apakah kau tak ingin menuntut balas atas sakit hati ini? Bukannya aku tak mau menuntut balas, karena orang yang mencelakai diriku sebagian besar telah kubunuh sampai mati. Mendengar ucapan manakim Tisya segera berseru tertahan. Ah ah ah. ah. Tak kusangka kau benar-benar seorang jagoan wanita yang luar biasa, Nyo Soat Hang tertawa lirih, katanya kemudian, Ngkoh Tisia, aku hendak memberitahukan sesuatu kepadamu, tampaknya luka yang diderita amat parah, ketika berbicara sampai di situ napasnya sudah nampak tersengkal-sengkal apa yang hendak kau bicarakan? Katakan cepat buru-buru Kim Tisia berseru. Sebetulnya banyak persoalan yang hendak dibicarakan, tapi sayang tidak banyak waktu yang tersedia, kalau begitu katakan yang penting-penting saja, soal pertama, Toako, dia telah tewas, apa seru Kim Tisia tertegun. Sebagaimana diketahui Toako yang dimaksud Nyo Soat Hang adalah Nyo Jin Hui, padahal dia adalah saudara angkat Kim Tisia. Itulah sebabnya pemuda tersebut menjadi sedih sekali setelah mendengar berita kematian itu, tanpa terasa titik air mata jatuh bercucuran. To aku tewas dikarenakan. Karena apa tukas Kim Tisia cepat? Dia tewas karena lentera hijau, pelan-pelan Nyo Soat Hang menghembuskan napas panjang. Ia tewas lentera hijau seru Kim Tisia dengan perasaan amat terperanjat setelah berhenti sejenak, Nyo Soat Hang berkata lebih jauh, kami telah bersua dengan lima naga burung Hong, Ternyata si burung Hang Lempeng memiliki lentera hijau YAA benar, dia memang mendapatkan benda tersebut dari tanganku, Kim Tisya membenarkan dengan perasaan dendam. Toh aku telah lewas di tangan lima naga dan burung Hong, sedang aku pun sudah habis, kau tak usah khawatir Kim Tisya mencoba menghibur. Mereka pun tak akan memperoleh akhir yang baik, kini mereka telah berkomplot dengan Dewi Nirmala, Aaah! Ah, ah, ah. Dengan perasaan terkejut Kim Tisia berseru tertahan. Sama sekali tak kusangka semua orang jahat di dunia ini telah berkumpul menjadi satu, dengan berkomplotnya mereka, berarti daya pengaruh orang-orang itu menjadi bertambah besar. Kau mesti bersikap hati-hati. Aku sama sekali tak takut kepada mereka, ucap Kim Tisia dengan gagah. Setauku, saat ini mereka sedang berkumpul di dalam lembah Nirmala. Bagus sekali, aku tentu akan pergi menjumpai mereka. Kau harus merampas kembali lentera hijau itu buru-buru Nyo Soat Hang berseru. Soal ini, Kim Tisya jadi tertegun dan gelagapan sendiri. Agaknya Nyo Soat Hang dapat menemukan keanehan itu, dengan cepat dia menegur, apakah kau menjumpai suatu kesulitan Kim Tisya adalah seorang pemuda yang jujur, dengan cepat ia berterus terang, di hadapan Lam pengaku pernah bersumpah tidak akan merebut kembali lentera hijau dari tangannya, kenapa tanya Nyo Soat Hang tercengang. Secara ringkas Kim Tisya segera menceritakan apa yang telah dialaminya kepada gadis tersebut. Nyo Soat Hang mendengarkan keterangan itu dengan tenang, kecuali sering terbatuk-batuk dan muntah darah, dia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sampai lama kemudian. Akhirnya Nyo Soat Hang menghela nafas dan berkata, Aaai, kalau jadi orang jujur seperti kau, memang selamanya kerugian yang diperoleh, Kim Tisya hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Kembali Nyo Soat Hang berkata, aku merasa ajalku sudah hampir tiba, ku harap, kau, kau bisa menjaga diri baik-baik, dengan cepat Kim Tisya memeluk gadis itu ke dalam pelukannya, lalu berseru dengan pedih, tidak kau tak akan mati, kita akan berada bersama untuk selamanya, moga-moga saja begitu Nyo oh Soat Hang tertawa pedih. Selain itu kita tak akan berpisah kembali, kita tak akan berpisah kembali, sambung Kim Tisya dengan penuh luapan emosi. Mungkin terdorong oleh luapan emosi yang berkobar-kobar sehingga sewaktu berbicara, suaranya seperti orang sedang berteriak. Pukulan batin yang diterima selama berapa hari ini terasa amat berat baginya. Pertama-tama adalah kematian dari Ye Hong. Dilanjutkan kemudian dengan kematian dari Ye Hong. Kini, dia hanya bisa memeluk tubuhnya Oh Soat Hang sambil menangis tersedu-sedu. Ia rela menyerahkan seluruh cinta kasihnya kepada gadis tersebut asal ia mati, tapi, mungkinkah hal ini bisa terjadi? Dan kini Nyo'o So'at Hang telah menghembuskan napasnya yang terakhir di dalam pelukannya Dalam keadaan begini, ia tak bisa berbuat lain kecuali menangis sambil berteriak Adik Nyo'o, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku Tapi mungkinkah gadis tersebut dapat hidup kembali? Sementara itu, Lin Lin sedang menanti kedatangan Kim Tisya di gubuk Hari demi hari dia menanti tanpa melihat kekasihnya kembali. Ketika kesabarannya sudah mulai hilang, tiba-tiba suatu hari ia menerima sepucuk surat. Rupanya surat itu dikirim oleh si unta. Ketika ia selesai membaca surat tadi, perasaan hatinya menjadi amat terperanjat sehingga gadis itu cepat-cepat berangkat meninggalkan gubuk. Ternyata surat itu bertuliskan begini, Nona Linlin, -Lin, Engkoh Tisiamu meski menempuh perjalanan bersama kami, namun di tengah perjalanan ia telah bertarung dengan orang lain sehingga tidak datang ke gedung Xiao Ye Aulo bersama-sama kami, bila dihitung waktunya, kemungkinan sekali Engkoh Tisiamu sudah berada di gedung Xiao Ye Aulo sekarang. Menjelang maghrib tadi, pertarungan sengit telah berkobar di gedung Xiao Ye Aulo. Pertarungan ini merupakan suatu pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mayat bertumpuk-tumpuk memukit, darah segar bercucuran menganak sungai, tapi kami tak pernah bersua kembali dengan engkau Tisyamu. Bukankah kau merasa amat khawatir? Aku tahu, kau tentu amat khawatir itulah sebabnya tak ada salahnya bila kau pun segera datang kemari untuk menengok sendiri keadaan di tempat ini. Tertanda unta tatkala Lin Lin selesai membaca isi surat tersebut, perasaan hatinya menjadi amat berat, dia bingung dan kesal. Yang paling mengkhawatirkan adalah keselamatan jiwa Kim Tisia yang telah pergi dan hilang jejaknya itu. Dengan membawa perasaan sedih dan khawatir, berangkatlah Lin Lin menuju ke arah gedung Xiao Ye Akhirnya di belakang kebun gedung tersebut mereka berhasil menemukan Kim Tisia. Waktu itu Lin Lin merasa kegirangan setengah mati, dia ingin segera maju mendekatinya, namun apa yang kemudian terlihat membuat hatinya amat kecewa. Sambil tertawasi unta segera berkata, "Sungguh tak disangka bocah keparat itu telah bersua kembali dengan seorang gadis cantik di sini." Tiba-tiba ia seperti merasa telah salah berbicara, cepat-cepat sambungnya kembali, "Lin Lin tunggulah sejenak di sini." Biar aku pergi memanggilnya, tidak usah sahut Lin Lin dengan air mata bercucuran kenapa si Unta agak tertegun. Saat ini dia sedang memeluk gadis tersebut, mengapa kita harus mengusik ketenangannya? Tapi, mengapa kau memandang persoalan ini begitu serius? Tentu saja, aku memang menganggap serius persoalan ini, mendengar itu, si Unta segera menghela napas panjang terdengar Lin Lin berkata lagi, lalu tidak tahan melihat dia memeluk gadis itu dengan begitu hangat dan mesra, aku bisa menyuruh dia datang minta maaf kepadamu, bujuk si unta sambil tertawa. Persoalan semacam ini tak mungkin bisa diselesaikan dengan cuma minta maaf saja. Lalu apa keinginanmu sekarang? Aku tak ingin berbuat apa-apa. Apakah kau tak ingin bertemu denganku lagi? Lin Lin tertawa hambar. Untuk saat ini tidak entah kalau hatiku yang duka telah bisa kuatasi dan pikiranku yang sempit bisa kubuka, kau, Lin Lin hanya menggelengkan kepalanya berulang kali, sementara air matanya jatuh berlinang membasahi pipinya. Nona Lin Lin, kau jangan bersedih hati, cepat-cepat si unta berusaha membujuk. Pelan-pelan Lin Lin membasuh air matanya yang meleleh membasahi pipinya, kemudian berkata, Chuan Unta, Mari kita pergi dari sini, bagaimana dengan Kim Tisia biarkan dia memeluk gadisnya itu, tapi, sudahlah, tak usah banyak berbicara lagi, aku ingin secepatnya pergi dari sini, mendadak aku hendak pergi dari sini untuk sementara waktu dan tak ingin bertemu dengannya dalam jangka waktu tertentu, tapi kemana kau hendak pergi aku berniat mencari sebuah tempat yang sepi dan hidup sebagai rakyat biasa di situ. Siapa tahu hatiku yang lera bisa terobati dan suatu ketika aku bisa menerima kehadirannya kembali tapi, mana boleh kau berbuat begitu Aaai, aku tidak ingin kau merintangi niatku ini, aku cuma berharap kau bisa menemani aku selama ini, ku harap kau tidak menampik permohonanku ini, baiklah, untuk sementara waktu aku akan melindungi keselamatan jiwamu, moga-moga saja kau bisa cepat berubah pikiran. Kalau memang begitu, mari kita tinggalkan tempat ini secepatnya, si Unta manggut-manggut. Maka berangkatlah Min Lin, gadis yang bersedih hati itu meninggalkan tempat tersebut diiringi si Unta. Bayangan tubuh mereka makin lama makin mengecil akhirnya lenyap di kejauhan sana. Kim Tisya tersadar kembali dari lamunannya, lalu menghela napas panjang. Nyo Soat Hang yang berada dalam pelukannya sudah lama menghembuskan napas yang penghabisan kematian Nyo Soat Hang nampak begitu tenang, seakan-akan ia tidak merasa berat hati untuk meninggalkan dunia ini. Menjelang malam, pemuda tersebut kembali bekerja keras untuk mengubur jenazah gadisnya. Perasaan Kim Tisya saat itu amat kaku dan bingung. Seusai berdoa di depan pusaran Nyo Soat Hang, dengan langkah agak gontai ia berjalan kembali menuju ke gedung Xiao Yeaulu. Tampak pertempuran sengit yang berlangsung di tempat itu sudah mencapai titik terakhir, tapi suasana di situ benar-benar amat seram dan menggidikan hati. Sepanjang jalan yang dijumpai hanya mayat-mayat yang bergelimpangan di atas genangan darah. Ada yang lengannya kutung, ada pula yang kakinya terpapas kutung tapi Kim Tisya sama sekali tak acuh terhadap mayat-mayat tersebut. Dengan memegang pedangnya erat-erat dia melanjutkan perjalanannya menuju ke arah gedung Xiao Yeaulu. Mendadak ia menyaksikan ada serombongan besar jago persilatan yang berkumpul di suatu tempat, rombongan itu terdiri dari empat, lima puluhan orang. Dari keempat, lima puluhan orang itu, mereka terbagi dalam dua barisan yang berdiri saling berhadapan orang-orang yang berada di sebelah kiri mengenakan pakaian berwarna kuning, mereka adalah kawanan jago dari perkumpulan cahaya emas. Sedangkan orang-orang yang berada di sebelah kanan memakai baju berwarna hitam, mereka adalah orang-orang perkumpulan Tai Seng Pang. Rupanya kedua belah pihak saling menghentikan pertarungan karena di tengah arna saat itu sedang berlangsung pertarungan sengit antara dua orang jago tangguh. Mereka berdua tak lain adalah Chiao Tong Kong Chu melawan K.H.U.Yi Ching, ketua perkumpulan Tai Seng Pang. Dengan pertarungan itu pula agaknya pihak perkumpulan Cahaya Emas dan perkumpulan Tai Seng Pang ingin menentukan siapa menang pun siapa kalah dalam pertarungan tersebut. Pelan-pelan Kim Tisia berjalan mendekati arena pertarungan itu, tak seorang manusia pun yang merasakan kehadiran pemuda itu sebab seluruh pikiran dan perhatian mereka saat ini telah tertuju ke arena pertarungan sehingga tak seorang pun yang memperhatikan kedatangan Kim Tisia. Sesungguhnya Kim Tisya sama sekali tidak menaruh kesan baik terhadap Chiu Tong Kong Chu, tapi tentu saja ia tak akan membiarkan Kah Uit Ching hidup dengan tenang di dunia di tengah gelap dan remang-remangnya suasana. Tampak dua orang yang sedang bertarung itu berpisah satu sama lainnya. Agaknya suatu bentrokan kekerasan baru saja berlangsung dengan gebatnya, menang kalah pun nampaknya segera akan ketahuan para jago dari Tai Seng Pang dan perkumpulan cahaya emas sama-sama berseru tertahan. Mereka maju setengah langkah ke depan tanpa terasa untuk melihat siapa yang berhasil meraih kemenangan dalam bentrokan itu. Mendadak terdengar si pukulan sakti penggetar langit Kha Uiching tertawa terbahak-bahak. Dengan perasaan tak senang hati, Ciu Tong Chu segera menegur, Kha apa yang kau tertawakan tak kusangka kau memang seorang jago muda yang tangguh ucap KH Uicing uring-uringan selama puluhan tahun kulatih ilmu pukulanku, tak disangka akhirnya hanya mampu mengimbangi permainan silat seorang bocah cilik macam kau. Kemudian setelah menyekair ludahnya dia berkata lebih jauh, Ciu Tong kong cu, usiamu masih muda biarpun akhirnya harus mampus di tanganku, rasanya kau tetap bisa merasa berbangga hati Hmm Kongngcumbu berasal dari perguruan kenamaan justru kaulah yang harus merasa bangga bila dapat mampus di ujung pedangku Sudahlah kita tak perlu meributkan masalah tersebut lebih dulu sebelum kau mampus nanti bersediakah kau untuk memberitahukan sesuatu kepadaku secara berterus terang Ciu Tongkong cu tertawa dingin Hmm. Mengingat kematianmu sudah berada di ambang pintu, baiklah, kau boleh menanyakan persoalan yang tidak kau pahami. "Kaha termenung sambil berpikir sejenak, kemudian baru katanya, 'Berapa hari berselang kau pernah datang kemari, orang yang kau maksud bukan Chumu sendiri? Dia adalah salah seorang duplikat kutu kasyu, tongkong Chu cepat.' Oh, rupanya begitu." Khao Ching seperti baru memahami akan sesuatu. Apa, berapa waktu berselang, perkumpulan Tai Pang telah membinasakan dua orang secara beruntun, pertama adalah Chiu Tong Kong Chu, haaah, haaah. Siapa pula orang yang satunya lagi tanya Chiu Tong Kong Chu sambil mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Orang itu pun terhitung seorang jagoan tenar di dalam dunia persilatan. Dia masih muda, namun memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Hmmm, tampaknya kau seperti tak berani mengatakan siapakah orang yang kau maksudkan itu. Kenapa tidak berani? Orang itu adalah Kim Tisya. Kim Tisya yang turut mendengarkan pembicaraan tersebut menjadi kegelian. Tanpa sadar ia tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawa yang muncul secara tiba-tiba ini sangat mencengangkan hati para jago, tanpa terasa mereka semua sama-sama berpaling ke arah mana berasalnya suara tertawa itu. Tampaknya Kim Tisia berdiri dengan wajah dingin dan kaku, ketika melihat semua orang berpaling memandang ke arahnya, Sambil tertawa dingin ia segera berseru, sekalipun aku Kim Tisya bukan manusia yang terdiri dari tiga kepala atau sembilan lengan, namun aku percaya orang-orang Tai Seng Pang tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap diriku, sambil berkata dengan pedang siap di tangan selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Arna. Si pukulan sakti penggetar langit KHU Ching menjadi sangat terperanjat sekali, serunya tertahan. Siwi, siwi, siapa kau? Tanda tanya kembali Kim Tisya tertawa dingin. Akulah Kim Tisya, orang yang siang malam ingin kau bunuh tapi tak pernah mampus di tanganmu kau, kau juga ikut datang kembali. Kau berseru tertahan ia kelihatan agak panik. Tiong Kong Chu yang menyaksikan hal tersebut kontan saja tertawa terbahak-bahak, jengiknya dingin. Sungguh tak disangka dua orang musuh tangguh yang ingin dibunuh oleh pihak Tai Pang ternyata tak seorang pun yang mampu. Kemudian setelah tertawa dingin sambungnya lebih jauh, itu berarti saat kematianmu sudah hampir tiba. Kahu Ye Ching sama sekali tidak menggubris ejekan tersebut, dan ia segera berpaling ke arah Kim Tisya dan menegur, sebenarnya apa maksudmu datang kemari apalagi? tentu saja akan memenggal batok kepalamu tidak bisa, tiba-tiba Ciu Tongkong Chu menyela. Kenapa tidak bisa seru Kim Tisya agak tertegun. Pertarunganku dengannya belum berakhir menang kalah pun belum berhasil ditentukan tapi aku datang dengan membawa maksud ingin menuntut balas kepada bajingan tua itu, Kim Tisya, lebih baik aku jangan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan seru KHU Ching pula. Kim Tisya tertawa nyaring. Aku tak ambil peduli apapun perkataanmu. Pokoknya aku merasa cukup beralasan untuk datang mencabut nyawamu. Tapi dendam kesumat atau permusuhan apa yang terjalin di antara kita berdua kau tentu masih ingat, bukan dengan nama-nama Yeu Hong, Yeu Klem, Li Beng Po. Jadi kau datang demi mereka semua tepat sekali ucapanmu itu. Tidak bisa? Tidak bisa? Cepat cepat Ciu Tongkong Chu menukas kembali. Sudah terlalu banyak anggota perkumpulanku yang tewas di tangan mereka, jumlahnya tak terhitung dengan jari tangan. Oleh sebab itu, perkumpulan kami berhak untuk menuntut balas kepada pihak mereka. Aku tak ingin mencampuri urusan kalian. Masalah tersebut merupakan masalah kalian dengan pihak Taisheng Pang sendiri. Tapi Kha Uit Ching adalah ketua Tai Seng Pang jadi sudah sepantasnya bila Kong Chu yang menghadapi manusia sambung Chiu Tong Kong Chu sambil tertawa hambar. Tapi, Kim Tisya memang tak pandai berbicara untuk sesaat dia pun menjadi kehuakan dan tak tahu bagaimana harus mengemukakan alasannya. Melihat itu Chiu Tong Kong Chu segera bertanya lagi, apa alasanmu tiba-tiba Kim Tisya teringat akan sesuatu, cepat-cepat serunya, Sebab kau sudah terlalu lama bertarung melawannya tanpa berhasil ditentukan siapa menang siapa kalah jadi aku cukup beralasan untuk mendapat giliran berikut sip pukulan sakti penggetar langit KHU Ching segera tertawa terbahak-bahak, selanya, wahai Kim Tisya, yakinkan kau untuk bisa mengungguli diriku tentu saja, kau tahu Kim Tisya, aku sudah bertarung tiga ratusan jurus melawan KHU Ching, sambung Ciu tongkong Kong Chiu cepat. Tapi sekarang aku hanya berharap bisa bertarung dalam tiga jurus saja melawannya, tiga jurus ulang Ciu Tong Chu dengan wajah tertegun. Seandainya belum bisa ditentukan hasil akhirnya tentu saja aku akan segera angkat kaki meninggalkan tempat ini. Ciu Tong Kong segera termenung dan berpikir berapa saat lamanya, kemudian baru berkata, jadi aku mengabulkan permintaanku. Aku bersedia untuk mengalah dan memberi kesempatan kepadamu untuk bertarung sebanyak tiga jurus melawan Uyeching. Sementara itu Uyeching telah menjengek sambil tertawa keras. I.H.A.A.A.H. H.A.A.A.A.H. H.A.A.A.A.H. Belum pernah ku dengar ada orang yang mampu menentukan menang kalah melawanku dalam tiga jurus saja. Seandainya terjadi... Sudah pasti batok kepalamu yang bakal berpindah tempat bagaimana akhir dari pertarungan nanti, lebih baik kita buktikan dengan kenyataan saja, ia segera menyarungkan kembali pedangnya, kemudian berseru lagi dengan nyaring, kau tersohor karena ilmu pukulanmu, maka sekarang aku pun hendak membunuhmu dengan tangan kosong, kau hendak bertarung menggunakan tangan kosong? Akan kulayani keinginanmu itu dengan senang hati, Kim Tisya tertawa keras pula, kepada Ciu Tong Kongcu dia segera menjura seraya berkata, Ciu Tong Kongcu memang tak malu menjadi anak murid perguruan kenamaan, kegagahan serta kesediaanmu untuk mengalah pada hari ini sungguh membuat hatiku amat terima kasih. Ciu Tong Kongcu tidak berkata apa-apa dia hanya tersenyum sambil memberi hormat. Dalam pada itu Kha Ue Ching sudah diliputi hawa amarah yang luap-luap diam-diam ia berpikir, kurang ajar, kau anggap aku sebagai barang rongsokan yang tak berfungsi sehingga bisa dioperkan semaunya sendiri tapi sebagai seorang jagoan yang berilmu tinggi dan berotak licik, Sekalipun dalam hati kecilnya merasa amat gelisah, namun perasaannya itu tidak sampai diperlihatkan di wajahnya. Dia tertawa seram, kemudian berkata pelan-pelan, Kim Tisya, kulihat kau begitu yakin bisa mengungguli diriku. Sebetulnya kepandaian apa sih yang kau andaikan Tai Goan Kang? Haaah, -ha 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 -ha. Tai Goan Kang? Masa kepandaian tersebut memiliki daya kekuatan yang hebat. Kahuyet Ching berseru tertahan. Tepat sekali perkataanmu, lantas ketiga jurus serangan yang manakah dari ilmu Taigo An sin kang yang memiliki kekuatan amat besar. Tiga jurus serangan yang manapun jadi kau hendak menggunakan ketiga jurus serangan tersebut HMMM, sekarang juga akan ku pertunjukkan kepadamu. Begitu selesai berkata, tiba-tiba saja pemuda itu melejit ke tengah udara dengan kecepatan tinggi. Lalu seperti seekor Raja Wali Raksasa yang mementangkan sayapnya, dia menukik ke bawah sambil melancarkan serangan, bentaknya keras-keras, jurus pertama, belum habis suara itu berkumandang, sebuah serangan yang amat dahsyat telah dilontarkan ke bawah. Kaha Uit Ching bukan manusia sembarangan sudah barang tentu dia tak akan tergetar perasaannya oleh ancaman tersebut. Dengan sikap yang sangat tenang dia sambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan, lalu tegurnya, apa nama jurus seranganmu yang pertama ini? Jurus ini bernama mati hidup di tangan nasib bentak Kim Tisya Seraya membiaskan beratus-ratus bayangan pukulan yang amat menyilaukan pandangan mata. Itu mah sederhana sekali, coba lihat jurus matahari tenggelam di sungai panjangku ini seru K.H.U.I.C.I.N.G. Dengan sebuah terjangan kilat ia sambut datangnya ancaman tersebut. Siu Tong yang melihat kejadian ini segera berseru sambil menghela napas bagus sekali. Kemudian bagaikan sedang bergumam ia berkata lebih jauh, serangan dari Kim Tisya kuat dan tangguh, sedangkan pukulan Kha Uy Ching mantap dan berpengalaman. Nampaknya dalam jurus serangan yang pertama ini menang kalah belum bisa ditentukan baru selesai perkataan tersebut diutarakan dalam arena pertarungan sudah terjadi benturan yang amat keras. Bla aam, di tengah suara bentrokan yang memekikan telinga serta beterbangannya pasir dan debu terlihatlah Kha serta Kim Tisya telah berganti posisi tubuh masing-masing. Mendadak terdengar Kha berseru lagi. Berhati-hatilah kau Kim Tisya, dengan cepat tubuhnya mendesak maju ke muka dan berseru kembali, jurus seranganku ini bernama kuda berpekik angin berhembus Kim Tisya segera menekuk pinggang sambil memutar tangan, sahutnya keras-keras, serangan yang hebat, telapak tangannya diputar kencang lalu menyongsong datangnya ancaman sambil berseru, lihatlah jurus kejujuran meretakan batu emasku ini, aam. Benturan yang terjadi kali ini berlangsung lebih keras dan dahsyat, jauh lebih hebat daripada bentrokan yang pertama kali tadi. Tampak pasir dan debu beterbangan mengakibatkan suasana menjadi amat kabur sehingga untuk seperminum teh lamanya orang susah untuk mengetahui hasil dari pertarungan tersebut. Menyaksikan hal ini, Ciu Tong Chu segera menghela napas panjang, serunya dengan perasaan terkejut, Sungguh tak disangka pertarungan yang berlangsung saat ini merupakan pertarungan terhebat yang pernah kusaksikan selama ini, semua orang hanya termangu, karena mereka pun tidak mengerti apa yang dimaksudkan orang tersebut. Mendadak terdengar seseorang dari pihak Tai Seng Pang menegur keras, Hei Chiu Tong Kong Chu, kau bilang ilmu silatmu hebat, apakah kau bisa dengan menemukan sesuatu dari pertarungan ini? Aku memiliki ketajaman mata yang luar biasa, tentu saja dapat kulihat semua kejadian dengan jelas kalau begitu siapa yang menang siapa yang kalah di dalam pertarungan jurus kedua ini. Sementara itu pasir dan debu sudah mulai membuyar secara pelan-pelan, kemudian tampaklah Kha Uyik Ching dan Kim Tisya masih berdiri saling berhadapan dengan kaku. Sikap mereka amat serius, namun tak seorang pun yang tahu apa yang sedang mereka pikirkan sekarang. Tapi ada satu hal yang pasti, yakin kedua belah pihak sama-sama sudah merasa lelah dan kehabisan tenaga sesudah terjadinya pertarungan sengit tadi, dan sekarang mereka sedang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengatur pernapasan. Mendadak terdengar jagoan dari Tai Seng, "Pang, tadi berseru lagi, kalian coba lihat." Paras muka ketua kita amat tenang dan wajar, tampaknya ia sama sekali tak terpengaruh oleh pertarungan yang barusan berlangsung, tapi aku lihat Kim Tisya pun masih gagah perkasa dan bersemangat tinggi HMM, memangnya kau bisa mengikuti semua peristiwa dengan jelas tentu saja, aku rasa K.H.U.C. menganggap tenaga dalamnya terlalu sempurna sehingga dalam serangannya tadi ia kombinasikan pukulan dengan ilmu jari tai Kim Kong Chi, Ya benar, ilmu Tai -lek Kim Kong Chi memang merupakan ilmu silat andalan ketua kami, HMM, ilmu silat itu memang licik, ganas dan hebat. Suatu kepandaian yang susah dihadapi, kalau dugaanku tak keliru, semestinya isi perut Kim Tisya sudah mengalami luka parah bukan HMM, justru sebaliknya, maksudmu Tai Goan Singkang milik Kim Tisya mengandung unsur keras dan lembut, ia sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan lawannya huuh lebih baik jangan mengumpat bagaimana hasil pertarungan kali ini kenyataan yang berada di depan mata membuktikan bahwa menang kalah belum bisa ditentukan ihm ini berarti pada jurus ketiga akan diketahui dengan segera siapa yang paling tangguh chiu tongkong chu tertawa dingin tepat sekali perkataanmu itu sementara mereka masih berbincang-bincang Kim Tisya sudah mulai menggerakkan tubuhnya pelan-pelan berjalan maju ke muka. Sebaliknya Kha Ching dengan sepasang matanya yang tajam mengawasi tanpa berkedip setiap langkah tubuh musuhnya. Suasana menjadi tegang dan setiap saat suatu pertarungan yang dahsyat akan berkobar. Tiba-tiba terdengar jagoan Tai Seng Pang tadi berseru lagi, aku lihat. Bagaimanapun juga Kim Tisia tetap adalah seorang bocah cilik yang belum pernah mengalami situasi seperti ini, apa maksudmu berkata begini tanya Ciu Tong Chu sambil tertawa. Bukankah keadaan sudah jelas terlihat lantaran takut maka tiada hentinya Kim Tisia berusaha untuk menghindarkan diri, atas dasar apa kau berkata begini? Coba kau lihat, Sepintas lalu gerak gerik Kim Tisya memang mirip orang yang ketakutan, setiap kali Uye Ching tangannya melakukan sesuatu gerakan, pemuda tersebut selalu menghindar ke sana kemari dengan cepat. Tapi Chiu Tong Kong Chiu agaknya berpendapat lain, setelah menyaksikan kejadian tersebut, ia segera berkata, pendapat kalian itu keliru besar menurut pandanganku justru ketua kalian yang mulai dicekam oleh perasaan takut, Jawaban tersebut tentu saja membuat para jago dari Tai Seng Pang jadi tertegun. Namun kenyataan yang tertera di depan match memang menunjukkan keadaan begitu. Setiap kali Kim Tishia menggerakkan tangannya, maka segera terlihatlah K.H. Ching menggeserkan badannya secara panik untuk menghindar kian kemari. Melihat kejadian mana, para jago dari Tai Seng Pang jadi tercengang dan gelagapan sendiri. Wah, ah, ah, ah. Kalau begini, kalau begini, kau tentu tak akan mengerti kenapa jadi begini, bukan? jengek cium tongkong, Chu sambil tertawa nyaring. HMM, ketua kami gagah dan berilmu tinggi. Siapa tahu ia sengaja berbuat begitu untuk menjebak lawannya, tak mungkin begitu. Coba jawab dulu bukankah mereka berdua telah berjanji hanya akan bertarung sebanyak tiga gebrakan benar dan sekarang jurus ketiga sudah menjelang tiba, bukankah menang kalah segera akan ditentukan benar padahal dalam pertarungan yang menentukan begini maka kecepatan dan ketetapan sekarang sangat mempengaruhi hasil terakhir. Itulah sebabnya mereka nampak agak tegang. Sementara itu Kim Tisya dan KH telah saling melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bermandikan peluh, napasnya tersengkal-sengkal seperti dengusan napas kerbau. Mendadak terdengar Ciu Tongkong Chu berteriak keras, bagus sekali apanya yang bagus tanya jagoan dari Tai Seng Pang itu dengan wajah tertegun. Aku, aku merasa sangat gembira, apa yang kau gembirakan gerak serangan yang digunakan kedua belah pihak dalam serangan tadi sungguh indah dan mempunyai makna yang mendalam boleh dibilang jurus serangan mereka amat jarang ditemui di dalam dunia persilatan. Pada saat itulah terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Bersamaan dengan bergemanya suara pekihkan tadi, Tampak K.H. Ching mundur setengah langkah dengan sempoyongan. Si pukulan sakti penggetar langit K.H. Ching memang tak malu menjadi seorang pemimpin dunia persilatan, kendati pun tubuhnya terhajar oleh serangan musuh dan lukanya terletak pada bagian yang mematikan namun ia masih sanggup untuk mempertahankan diri. Sebaliknya Kim Tisia berdiri di tempat semula sambil tertawa dingin tiada hentinya lah bersikap serius dan penuh wibawa bagaikan dewa. Setelah berusaha keras untuk mempertahankan tubuhnya, si pukulan sakti penggetar langit KH e. Ching memuntahkan darah segar. Tiba-tiba Kim Tisia menggerakkan tubuhnya beranjak dari posisi semula, kepada Ciu Tongkong Cuk katanya sembari menjurah, Pertarungan tiga jurus telah berlalu, sayang tenagaku kurang memadai sehingga gagal untuk membunuh Kha Tapi aku berharap Kong Chu suka meneruskan usahaku yang gagal tadi dengan melenyapkan bibit bencana bagi umat persilatan ini dari muka bumi tak perlu sungkan-sungkan jawab Chiu Tong Kong Chu sambil tertawa nyaring. Kemudian sambil menyerbu ke depan dengan jurus pasir dingin bayangan meluncur, dia terkam ke hadapan musuhnya seraya membentak, "Kah Uyeching, serahkan nyawamu sekarang dalam pada itu." Kah Uyeching tidak menunggu lebih lama lagi di tempat tersebut. Ketika selesai berkata tadi ia segera beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Belum jauh dia melangkah pergi dari arah belakang sana sudah terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Menyusul jeritan yang mengerikan hati tadi, terdengar pula suara bentakan nyaring dari Ciu Tong Kong Chu. Pertarungan sengit rupanya berkobar kembali, kawanan jago dari perkumpulan cahaya emas mulai melancarkan serbuannya untuk menumpas orang-orang dari perkumpulan Tai Seng Pang. Tak lama kemudian terdengar lagi Ciu Tong Kong Chu membentak nyaring, Ketua Tai Ha Pangkah Huiqing telah tewas di tanganku. Kita jangan biarkan kawanan manusia dari perkumpulan Tai Pang itu meloloskan diri dari sini. Mereka adalah orang-orang jahat yang tak berboleh diampuni. Bantai saja sampai tumpas. Ucapan tersebut bagaikan perintah saja. Segenap jago dari perkumpulan Cahaya Emas serentak memperketat serangannya dan membantai musuhnya habis-habisan. Kim Tisha dapat mendengar suara jeritan kesakitan yang bergema. Tiada hentinya itu, namun ia tak ambil peduli. Sambil tertawa terbahak-bahak, pemuda ini malah mempercepat langkahnya meninggalkan tempat itu. Entah berapa lama ia sudah menempuh perjalanan, akhirnya sampailah pemuda tersebut di sebuah tebing bukit yang amat sepi, mendadak dari balik keheningan malam yang mencekam. Tanah perbukitan itu. Secara lamat-lamat ia mendengar ada orang yang sedang bercocok sengit. Kim Tisya segera dibuat terkejut bercampur keheranan setelah mendengar suara percocokan itu, dengan langkah cepat ia memburu kemana berasalnya suara tadi. Akhirnya, ia memilih sebuah batu cadas yang tingginya mencapai dua kaki untuk menyembunyikan diri dari pengintaian orang lain. Ketika ia mencoba untuk melongok ke arah tebing tersebut, segera terlihatlah cahaya senjata yang berkilauan memenuhi angkasa. Rupanya, pertarungan seru sedang berlangsung di tempat itu. Bukan hanya begitu, dia pun merasa suara caci maki yang bergema berasal dari suara seseorang yang amat dikenalnya. Terdengar salah seorang di antara mereka yang bertarung itu berseru lantang demi mendapatkan mutiara penenang angin dari gedung Xiao Yanlu. Aku telah membuang banyak pikiran dan tenaga untuk mendapatkannya. eh -e -e, taunya kau hendak mengangkanginya sendiri sekarang. Suara seorang lagi segera menyerocos keluar, "Ihm, kau anggap aku tidak membuang banyak pikiran dan tenaga untuk mendapatkan mutiara? Mestika ini, baiklah." Kalau begitu mari kita tentukan pemilik mutiara tersebut lewat suatu pertarungan HMM, boleh-boleh saja, asaikan kau bisa menangkan diriku biar setengah jurus pun, aku pasti akan serahkan mutiara mestika itu kepadamu, bagus sekali, kita tetapkan dengan sepatah kata ini. HMM, terus terang saja aku bilang, aku tak akan takut terhadap ilmu silat cakar kucingmu itu, Pertarungan sengit pun segera berkobar kembali dengan ramainya. Dalam pada itu, Kim Tisya telah dapat melihat dengan jelas raut muka dua orang yang sedang bertarung itu. Ternyata mereka berdua tak lain adalah si pencuri ulung dari utara Yojikian dan pencuri sakti dari selatan Hotai Hong. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya. Pemuda itu segera berpikir, aneh betul. Kenapa sih pencuri ulung dari utara saling bertarung sendiri dengan pencuri sakti dari selatan? Apa gerangan yang telah terjadi dengan mereka berdua sekalipun Kim Siat tahu bahwa mereka berhasil mencuri mutiara mestika Teng Hang Chu dari gedung Xiao Yan Lo. Lagi pula dia pun tahu bahwa mutiara Teng Hang Chi merupakan mestika dari perkumpulan Tai Seng Pang. Namun satu hal membuatnya tak habis mengerti yaitu mengapa kedua orang pencuri yang semula bersahabat kini malah saling membantai sendiri. Sementara dia masih ragu-ragu, mendadak terdengar si pencuri dari selatan berteriak keras, bagaimana kunyuk bila kau belum puas aku akan menyerang sekali lagi, HMMM, enam gebrakan sudah kita lalui tanpa berhasil diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah ucap pencuri dari utara cepat. Sayang Kim Tisya tak ada di sini kalau dia berada di tempat ini dia pasti bisa memberikan penilaian yang adil. Mendengar ucapan tersebut, si pencuri dari selatan Ho Hang segera tertawa tergelak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah, ha persoalan yang kita hadapi sekarang adalah mutiara Teng Hang Chu, apa sangkut pautnya dengan Kim Ti Shihye? kau masih ingat bukan? Sebelum kita berhasil mencuri mutiara Teng Hang dari gedung Xiao Yan Lo, akulah yang pertama kali menemukan jejak Kim Ti Shia. Apakah kau sudah melupakannya? Ha ah ah, ha ah ah ha ah ha ah Omong kosong tukas pencuri dari selatan sambil tertawa seram. Waktu itu Kim Tisia tertotok jalan darah kakunya di tangan si burung hang lempeng dari wilayah Biau. Andai kata bukan aku yang membebaskan pengaruh totokannya, memangnya kita bisa berhasil mendapatkan mutiara tersebut? Sudahlah, tak usah banyak ngebacot lagi bila kau memang mengaku kalah, mutiara tenghangci akan segera kubawa pergi. mulai detik kini kita pun tak usah bekerja sama lagi. agaknya si pencuri ulung dari utara menjadi naik pitam setelah mendengar kata-kata yang sombong itu, dengan amarah yang berkobar teriaknya, kita sama-sama terhitung lelaki tinggi hati. baiklah, kita tak usah banyak bicara lagi. asal kau dapat mengalahkan aku hari ini aku segera akan menyerah kalah. Kalau tidak, HMM lebih baik tak usah bermimpi di siang hari bolong, maka pertarungan sengit pun kembali berlangsung dengan hebatnya di situ. Lama-kelamaan Kim Tisya tidak tega juga melihat adegan tersebut, dengan cepat ia munculkan diri dari balik batu, lalu teriaknya kepada mereka berdua keras-keras. Hei, sobat berdua, Hentikan pertarungan kalian! Bentakan yang bergema sangat mendadak ini amat mengejutkan. Dua orang pencuri yang sedang bertarung itu serentak mereka menghentikan serangan masing-masing. Begitu mengetahui siapa yang datang, dengan penuh bersemangat si pencuri selatan berteriak, "Bagus sekali kedatanganmu, Kim Tishya! Ayo cepat kemari!" Sementara itu, si pencuri utara berteriak pula, "Hei!" Sungguh tak kusangka kau malah menonton pertarungan dari situ ayoh ke sini, tidak sampai perkataan mereka berdua selesai diutarakan, Kim Tisia telah melompat ke hadapan mereka dengan kecepatan tinggi. Memandang wajah kedua orang itu mendadak pemuda kita merasa kegelian sehingga tertawa terbahak-bahak. Tentu saja pencuri selatan dan pencuri utara dibuat kebingungan setengah mati, mereka tak habis mengerti kenapa si anak muda itu tertawa tergelak secara tiba-tiba. Si pencuri ulung dari utara segera menarik kembali pedang gaudinya yang tajam, lalu sambil menatap anak muda tersebut lekat-lekat, tegurnya keras, Kim Tisya, apa sih yang kau tertawakan? Sementara itu Kim Tisya masih tertawa tiada hentinya, saking kerasnya dia tertawa sehingga seluruh tubuhnya bergoncang keras. Lama-kelamaan, habis sudah kesabaran si pencuri dari selatan, ia menepuk bahu si anak muda itu dan tegurnya.